وعليكم ورحمة الله وبركاته. محمد صلى الله عليه وسلم خير وسلم شلو صلى الله عليه وسلم شلو 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 الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وجميع المسلمين. بسم الله كلاوان نبت أسماء الله بسم الله كلاوان نبت أسماء الله الرحمن كان ولاس إن دارم دنيا ولن آخرات kang ulah idam dunia akhirat arahim kang ulah idam akhirat bloko kang ulah idam akhirat bloko ya kulu dawu raji rahmatil qadiri raji rahmatil qadiri sopo wong kang arep arep kawelasane dat kang kuwasa Raji rahmatil qadiri sapa wong kang arep-arep kawelasane zat kang kuwasa. Ai Ahmad tegese Yai Ahmad al masyhur kang kuncara pitir diri kelawan dengan dartir lakop atau julukan dartiri alhamdulillah utus kabeh puji Lillahi wa kungani Allah al-aliyyi kang maha luhur al-wahidi kang ijen al-alimi tegese kang mudane ni al-fardi kang ijen al-ghani kang sumuke al-majidi kang agung يقول راجي رحمة القدير أي أحمد المشهور بالتأثير الحمد لله العلي الوحيد العليم الفضل ني المجيد دي شيخ أحمد yang disebut atir diri meminta atau mengharapkan belas kasihannya Allah yang maha kuasa Alhamdulillah yang alih ilwahidi segala puji bagi Allah yang maha luhur dan Maha Esa Maha Tahu Maha Esa Berdua Ifarti ku yuk si jen Alguni Maha Kaya Maha Aku Berdua Yakulu Dawo Sob Yakulu Dawo Atan Nekani Sopo Musone Atan Nekani Sopo Musone Film Mundori Iklawan Film Mundore Film Mundori Iklan Film Mundore Aladikang Aladikang gimana istiqbali kelan nganggu arti istiqbal? Gimana istiqbali kelan nganggu arti istiqbal? Alal isolati ingatasi asale ya. Jadi fi'il mudhari itu asalnya untuk istiqbal. Raji rahmatil qadiri. Sopo wong kang arep-arep kaulasane dat yang maha kuasa. Raji rahmatil qadir sepungan arep-arep kawalasane Allah kang maha kuasa. Ai mu'ammilu rahmatillahi tegese wong kang arep-arep kawalasane Allah. Tegese wong kang arep-arep kawalasane Allah al-qadir kang maha agung, maha kuasa. Wa rahmatu te rahmat. Rahmah. Rahmat. Jadi ini moconnya sesuai bacaan Al-Quran ya wakuf ibtal ya jadi hak diganti hak tak marbutor tapi ini anggar moco biasa wa ya rahmat makna ha iku utai maknani rahmat makna ha iku utai maknani rahmat syafaqatul qalbi iku wala seati warifqatuhulan tipi seati Murad dan hal itu karepake pihak syafaqah warikoh lazimuha apa lazime
lazime syafaqah wahia utail wahua apa wahia huwa wahia wahia utai rahmah mana harus wahia utai rahmah al ifdolu iku aweh kanugrahan al ifdolu iku aweh kanugrahan wal ato ulan peparing wal ato ulan peparing listi halatil mana korono muhali makno al aslihi kang asal al asli kang asal al asli kang asal Allah ing atase Allah Allah ing atase Allah subhanahu wa ta'ala maha suci Allah wa ta'ala al mahlur sapa Allah ta'ala al mahlur sapa Allah. Jadi artinya rahmah di sini itu secara asal adalah syafaqatul qalbi wa riqqatu, jadi hati yang tidak keras, tipis ya, tipisnya hati. Kok tipis? Apa sih enak ya? Lembut ya, lembut. Lembutnya hati. Lembut hatinya. Dan kasih sayang hatinya. Tapi yang dikehendaki bukan itu. Melainkan lazimnya. Jadi lazim itu adalah makna yang terikat dengan makna tadi, makna asal. Jadi orang yang lembut hatinya itu berarti mudah memberi. Mudah apa ya, membantu kayak gitu lagi. Lazimu hawahya al-ifdol wal-anto. Jadi yang dikendaki lazimnya maka berarti rahmat adalah memberi atau menganugerahi. Dan hal ini tidak mustahil pada Allah. Saya mustahil kan makna asal. Makna asal mah lembut hatinya Allah, lembut hatinya yo moha, soalnya Allah mempunyai sifat mukhalafatulil hawadisi. Ai Ahmadu tegese Ki Ahmad, ai Ahmadu tegese Ki Ahmad ismul muallifi iku arane kiai kang anggit, ismul muallifi iku arane kiai kang anggit. Ail masyhuru tegese kang kuncoro, al masyhur tegese kang kuncoro. Bidar diri kelawan derdir, bidar diri kelawan derdir. Ayla di tegese perko tegese wang isyara kang kuncoro sapa aladi, isyara kang kuncoro sapa aladi piraqo bijatihi kelawan juluane bae aladi, juluane bayi aladi atati rupane atar diri. Fahuwa mengkotai Ahmad ismu alif aladi syahro ay aladi syahro Ahmad tu iku ki Ahmad ibnu Muhammad yang kan dari putrane Pak Muhammad, ibnu Ahmad yang kan dari putrane Pak Ahmad atar diri yu atar diri atar diri ya kan bongso atar diri al adawi kang bongso adawi. Jadi ya Allah, Kiai Ahmad ini, Ahmad Adati itu adalah Kiai Ahmad yang dia populer karena julukan ayah, julukan eyangnya yaitu Adadiri. Namanya adalah Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Adadiri. Al Adati. Mansubun iku dinisbatake, mansubun iku dinisbatake ila bani Adi maring keturunan Adi. Keturunan Pak Adi. Al qabilati, al qabila rupane qabila al masyhurati kang kudara min Quraisy sing wong Quraisy kulite dilairake ana dimu sapa kene dim sanata sab'in ing dalam taune 7 ing dalam taune 7 wa isina lan 20 Walai sinalan rompulo Ba'dal miyati yang dalam sa'wuse status wal alfilan sewu fi so'iti misro yang dalam dataran tigine Mesir. Faqihun iku, iku wongkang alim faqih maliki kang bangsa mazhab maliki hafidho ngap
Sapal sapa kiye Nadim Al-Qur'an yang Al-Qur'an Al-Qur'an yang Al-Qur'an qabla syuru'i indam sadurunge tumandang qabla syuru'i indam sadurunge tumandang fi thalabil ulumi indalam nupre pira-pira ilmu Enam nupre pira-pira ilmu Tufia kapuna sapa kiye Nadim Sofia kabuda sebagai Nadim Rahimahum kum kum lasi engke Nadim Allah subhanallah Sana tawahiti endam tahun sici Endam tahun sici Ba'atel mi'atain endam sawu serongatus Endam sawu serongatus wal alfilan sewu Wal alfilan sewu laylatal jumu'ati endam mengine jum'at Laylatal jumu'ati endam mengine jum'at Dia hidayah Nadim Kiai Nadim dilahirkan pada tahun 1127. Ya, 1127. Sana tersapa ini tahun 7, wa'idnya 20 berarti 27, berarti adalah mi'ah. Setelah 100 berarti 127, wa'alf 1000, 1127. Di daratan tinggi Mesir, Mesir, ya benua Afrika itu ya, berarti. Madzhab termasuk alim fikih terus madzhab maliki mas sudah hafal Al-Quran sebelum mencari ilmu berarti usah dulu nyantri hafal Al-Quran sih insyaallah dan kapundhut pada tahun 1201 berarti umurnya berapa 74 tahun gitu kurang lebih Lailatul Jumu'ati indal mengini Jum'ah Alhamdulillah tes kapene puji lillahi kagungan Allah lillahi kagungan Allah mubtada iku mubtada wa khabaran khabar fi mahali naswi inda mahal nasab maqulu yaqulu iku dadi ucapane la fi'il yaqulu ucapane fi'il yaqulu Jadi ini jumlah kan mubtada karo khobar. Alhamdulillah itu mubtada karo khobar. Tapi mahal ini nasab karena jadi maful qaul dari lafat yaqulu. Dawe mana dawe? Alhamdulillahi. Nah gitu. Walhamdu utai skapeni utawi puji. Lugu tak endam coro bahasa. Asana'u iku ngalem Bil jamili kelawan bagus Bil jamili kelawan bagus ala wajin yang atas coro Ikhtiarin kang bongso pilihan Yang atas bongso pilihan Angkang bongso pilihan Ala jihadi ta'azimi yang atas Arah ngegungake Yang atas arah ngegungake Wa syara'an dan coro syariat Wa syara'an dan coro syariat Fi'lon iku fi'il Fi'lan iku fi'il yumbi'u kang Yumbi'u Yumbi'u kang Apa? Kang isyarat nopo fi'il Anda aldi milmun imi Sangi ngaku ngake Zat kang paring Bisa babi kaunihi Kelawan sabab anane mun im Bisa babi kau nih kelan sebab anak imun imun iman iku paring kau wong kang paring bodat kang paring walau ala gue dilhamiti hale senajan iku sak liyane wong kang muji sawa niku podo kana ono dalika fi'lu apa mengko mengko penggawean dalika fi'lu apa mengko mengko penggawean Kaulan iku rupa ucapan peng omongan bilisan iklan lisan awi ngotiko dan utawa keyakinan bil jina ni kelawan piro piro ati ail kolbi tegese ati au khidmatan utawa dadi lumati lumati untuk melayani Bil arkani kelan piro-piro anggota
Bilalkani kelan pira-pira anggota. Jadi hamdu secara bahasa, memuji itu secara bahasa adalah memberikan sebuah penghargaan atau pujian, kebaikan-kebaikan yang tidak ada unsur paksaan karena menghormati. Wasyar'an fi'lun yumbiu anta adi namun imi bisa babi kau dihibun iman. Lagu hamid. Dan secara syariat adalah hamad itu apa? Hamad adalah sebuah perbuatan atau tindakan yang mengisyaratkan atau menunjukkan menghormatinya kepada zat yang memberi meskipun tidak memberikan nikmat kepada orang yang memuji. Jadi dikasih atau tidak tetap layak dihormati. Begitulah itu fi'lun yumbi anta dimimuin bisa bikun nikmat. Karena Allah itu sangat pemberi nikmat. Meskipun orang kayak nikmat lah itu tetap memuji. Bagus kan? Jadi ono kayak ono orang baik ya, ono orang baik. Orang baik nyantuni, nyantuni, nyantuni. Kan kamu alhamdulillah apa kan ngono kan. Meskipun orang oleh santunan kan tetap senang menghormati karena dia adalah termasuk orang baik yang suka menyantuni. Begitu juga hamad, gitu. Hamad kepada Allah. Hamad kepada Allah. Jadi kita alhamdulillah memuji kepada Allah itu sebuah tindakan yang apa ya? Karena menghormati. Menghormati Allah yang memberi yang adalah mun'im. Zat yang memang memberi enggak? Kok kak orang kok suka memberi, nek makhluk suka memberi, siapa sering memberi? Kalau Allah itu pasti memberi, memberi nikmat, meskipun tidak mendapatkan nikmatnya loh ya, nikmat yang sama yang buat kehendaki. Jadi tetap alhamdulillah, bahagia lah ya. Sawan kan nanti kata lisan baik itu berupa lisan ucapan alhamdulillah awak itu kau terbitnya meyakini dalam hati berarti memuji mengagungkan sebagus panjang mau dan juga hati gak gelem ngomong lah awak khidmatan bil arkan atau memang sebuah tindakan khidmah wahada utawi ikilah hamad huwa yuhada asyukru iku syukur iku aran syukur uga tak nyam cara bahasa uga tak nyam cara bahasa. Jadi hamad secara syar'i adalah syukur secara bahasa bahasa rasya. Qala dawu asyair sapa ki syair qala dawu asyair sapa ki syair afadatkum na'ma minni salasatun afadatkum awe faedah ing sura kabeh afadatku afaita isro kape ana mau pepiro-piro nikmat mini sang insun salah satun kelawan telu ya kelawan rupo telu kelawan rupo nikmat telu kelawan ora kok nikmat kelawan faedah telu yadi rupane tangan ingsun walisani lan lisan ingsun wadomiru lan ati almuhajjaba kang dialing-alingi almuhajjaba kang dialing-alingi ngimon ini namu maca sithik lah semeni istiqomah bismillahirrahmanirrahim babul atfi babul atfi utawi iki ku bab atof babul atfi utawi iki ku bab atof wal muradu teka tiga repake wal muradu teka tiga repake atofun nasab iku atof nasab atof nasab wawo te atof nasab atabi iku perkara kang anot atau lafat kang anot ala dikang ya tawasal tukang jadi tengah-tengah tawasal tukang jadi tengah-tengah bahina wa indam antarani aladi indam antarani aladi wa bahina matmu hila indam antarani lafadkan di anuti aladi lan indam antarani lafadkan di anuti aladi ahadu hurufil atufi apa sahih jine pira-pira huruf atof apa sahih jine pira-pira huruf atof al-atiyatu hati-hati kang tek bakal teko
Jadi atof adalah atof nasab itu adalah atof yang ada lafaz yang ikut yang di tengah-tengah antara matbuknya, antara dengan matbuknya huruf atof yang akan datang. Wah huruf latif utai pira-pira huruf atof. Wah huruf latif utai pira-pira huruf atof. Asyaratun iku ana 10. Asyaratun iku ana 10. Wa iya utawi 10. Ayat 10 alwawu ku wawu wal fa ulan fa wal fa ulan fa wa summa lan summa wa summa lan summa wa aula au wa amlan am wa imalan imma wa imalan imma wa balan bal walalan la walakinan lakin walakinan lakin wa hatan hatta lan hatta fi ba'dil mawadi'i in dalam sebagainya piro-piro dalam sebagainya piro-piro panggonan huruf atas ada 10 ya wawu fa summa au am imma bal la lakin hatta fi ba'dil mawadi seperti itu. Gimana, semoga bermanfaat. Allah Fahri bin Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidik-sidik sebenarnya istiqomah.